Ya, selamat pagi. Update untuk burung si puter. Ini makanannya ya, mix beras merah sama beras putih. Paling kadang dimasukin jagung bos. Kalau kebesaran ditumbuk bos. Kadang ditumbuk. Kalau kadang utuh kalau kecil-kecil. Kadang juga campurin millet bos. Katanya bagus buat bulu sih kuda. Terus kita cek apakah masih ada pakannya. Halo. Halo, halo. Masih ada atau enggak, bos? Sambil ngisi air minum, bos. Ya bos, kemarin batal full ini. Mari kita tutup kembali. Kalau ada yang pengen tahu takaran saya ngasih makan gimana, ini bos. Segini kalau full bos, ini cukup satu kali. Untuk kalau yang tadi kurang lebih segini dua kali bos, taruh ke mok makannya dan tutup kembali. Oke, kita isi minum. Mungkin bersihin dulu kapur lumut bos, kasihan. Yuk. Sikat gigi bos,
pakai bekas sikat gigi. Sebenarnya kan ada sih pakai yang wangi cuki ini sih bos, lebih bersih total sih. Tinggal diisi air minum ya bos. Isi air minum bos. Bersiap. Fully bos, ya sampai atas garis lah. Oke, kita taruh lagi bos. Ini posisi lagi ngeram ya bos. Ini yang jantan, ini yang betina. Kalau yang betina bulunya lebih kusam, yang jantan putih cerah bos. Kurang lebih ini 5 atau 6 hari bos, 5 atau 6 hari dengan bertelurnya ya. Ini di atas rak sepatu bos, minimalis bos karena nggak ada tempat. Ini dulu bekas kandang iguana yang merah yang kecil. Dulu sempat pakai ini sebelum rubbing karena nggak ada tempat. Yang ini sempat juga buat yellowbird lah, karena ini punya bos udah kusam banget, tepoknya juga udah pecah. Tadi ganti bos, yang penting produksi terus. Tuh tempat kerami dari jerami bos, jerami padi. Kalau untuk wadah ngeramnya dari pesek ya bos, pesek untuk ya wadah bekas makanan oleh-oleh gitu bos. Oke, terima kasih. Kegiatan update puter ngerang sambil kasih makan, kasih minum. Kita mix ya bos, kadang cuma beras merah, beras putih,
kadang mix komplit sama millet, kadang sama jagung. Oke, terima kasih.